sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Terima kasih untuk Awak-awak Media yang sudah membantu untuk mengungkir kasus ini, karena saya tidak mau kasus ini terjadi lagi di semua hal. Dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin di sini saya mau berterima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat, sehingga pelaku bisa langsung diambil. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Sangat sopan. Selama 1 tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan, seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa, saya memberikan ke pihak yang berwajib. Dulu itu beda suster. Dulu waktu anak saya 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu. Dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan, 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama saya di Jakarta, pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan, sampai memar, sampai orang yang lihat CCTV-nya, kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah, mungkin sudah nggak ada, karena benar-benar apa diajarnya itu kayak bukan anak kecil, benar-benar. Aku media lebih sudah tahu, mungkin sedikit banyak di sosial media saya, seperti itu. Saya Iriana Mardanus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.